ingin mencari jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang gak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Gini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gitu. Tidak ada di jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahmud, masih ada waktu Bapak? Cukup ya? Baik. Kita kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi saling. Jawabannya Pak Mahmud. Kita nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok enggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau, Pak Mahmud menjelaskan ekonomi hijau. Pak Mahmud namanya greenflation atau inflasi hijau. Kita kasih contoh yang simpel. Demo rompi kuning di Prancis. Ini saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain. Loh, jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah. Kembalikan ke moderator aja, ini gak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu. Pertanyaan baliknya receh, kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan.